you mm -hmm. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan ayat 18 Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Saya mau berbicara tentang kehendak Tuhan bagi Anda di tahun yang baru. Saya yakin, menginjak tahun yang baru ini, banyak orang yang was-was, yang bimbang ragu, khawatir, yang takut, dan sebagainya. Dan mereka tidak tahu harus bagaimana menghadapi tahun ini, tetapi bagi saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan, kita tahu. Apa kehendak Tuhan bagi kita? Amin. Saudara kita harus tahu apa kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Tadi kita sudah membaca ada tiga hal. Yang pertama adalah bersuka cita senantiasa, yang kedua tetaplah berdoa, dan yang ketiga adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Tiga hal ini saudara masukkan di dalam hati. Terima sebagai kehendak Tuhan bagi pribadi, saudara dan saya. Amin. Ini kehendak Tuhan yang luar biasa. Itulah kehendak Allah bagimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan mau kita semua melewati tahun ini dengan sukses. Dengan penuh kemenangan. Dengan penuh sukacita. So itu mari. Sudah so, so, so. so, ada tiga hal yang Tuhan mau. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini berbunyi demikian: "Hendaklah kalian selalu bergembira dan berdoalah senantiasa dalam segala hal, hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup menyatu dengan Kristus Yesus." Jadi, ada tiga hal. Coba yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Bahasa Inggris berkata, rejoice evermore. Be joyful always. Bersukacita senantiasa. Saudara tanamkan ini dalam hati. Coba Saudara kita dorong, pacu diri kita untuk bersukacita. Saudara alami apapun di tahun yang baru ini, ingat yang pertama adalah apa? Bersukacita. Mengapa kita harus bersukacita? Banyak Saudara. Sukacita itu banyak sekali manfaatnya. Dan satu hal yang kita harus mengerti Bahwa musuh kita iblis Itu berusaha dengan segala cara Dia mau mencuri sukacita kita Karena iblis itu pada dasarnya adalah pencuri Ini karakternya iblis Dan salah satu yang dia curi Adalah sukacita Dia tidak keberatan kita datang beribadah Saudara beribadah, saudara berdoa, saudara melayani Tuhan Dia tidak ambil pusing yang penting Saudara tidak punya sukacita Itu aja bisa enggak kita datang beribadah setia tanpa sukacita? Bisa. Mungkin kita setia beribadah tapi kita enggak punya sukacita. Sukacita kita dicuri oleh iblis. Dan sebab itu firman Tuhan berkata, Ayo bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Angkat hatimu. Ayo pacu dirimu. Be joyful always. Kalau Tuhan berkata bersukacita senantiasa itu pasti ada sesuatu yang luar biasa. Amsal sudah berkata bukan? Orang yang hatinya bersukacita... Setiap hari itu selalu seperti orang apa? berpesta. Amsal 15 ayat eh 15. Ya, senang setiap hari. Jadi sukacita itu memegang peranan penting. Dan Amsal juga berkata apa tentang sukacita? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, bukan cuma obat. Firman Tuhan berkata obat yang manjur. Banyak orang lupa bahwa obat yang paling manjur itu adalah apa? Sukacita. Sebab so, itu selesai ayo bersukacita. Firman Tuhan, Injil ini adalah berita sukacita. Ingat, malaikat datang kepada gembala berkata apa? Hari ini aku membawa kepadamu apa? Berita kesukaan bagi seluruh bumi. Jadi firman ini adalah berita sukacita, saudara. Kita dipanggil untuk bersukacita. Kita dipilih kita dijadikan anak-anak Tuhan, kita ditebus untuk kita menikmati sukacita di dalam Tuhan. Jangan sampai sukacita itu hilang. Apapun juga mungkin yang Saudara hadapi. Saya tidak tahu. Mungkin Saudara menghadapi hari-hari yang kelabu seperti mendung. Memang kalau sudah mendung itu kadang-kadang hati kita ikut turun Saudara-saudara. Ya suasana hati. Wah, mendung tapi kalau cerah, wah, cerah, matahari bersinar. Tidak peduli, mendung tidak peduli cerah tetapi kita mau tetap bersuka cita, amin. Jadi saudara saya, ayo, saudara bangkitkan sukacita, jangan sampai hilang sukacita itu sebenarnya masalah pilihan. Saya baca satu ayat di dalam Filipi pasal 1, ayat 18, 19, di sini ada satu ayat yang luar biasa, bagaimana Paulus waktu dia menghadapi berbagai macam masalah, dan dia dalam keadaan terbelenggu di penjara, dia berkata apa, tetapi aku mau tetap bersuka cita. Aku mau tetap bersuka cita. Ini orang yang dipenjara dalam keadaan sangat inconvenient, sangat tidak nyaman, saudara. Belum lagi dia terikat, dia tidak punya kebebasan dan sebagainya. Lalu dia di luar, masih dikata-katai, difitnah dan sebagainya. Tapi Paulus berkata apa? Tetapi aku tetap mau bersukacita. Bersukacita itu pilihan kita, bukan masalah kondisi kita, keadaan kita bagaimana. Memang kondisi, situasi itu bisa membuat kita susah. Tetapi kita dapat tetap memilih untuk bersuka cita, amin. Oh apapun juga keadaan saudara, pilih untuk bersuka cita, amin. Ayo sudah sepanjang tahun ini pilih untuk bersuka cita. Raja Daud pernah menghadapi masalah-masalah yang berat di dalam Mazmur 42-43. Tapi dia berkata apa? Hai jiwaku, mengapa kamu susah? Ayo Bangkit, bersukacitalah! Berharaplah kepada Tuhan, luar biasa, saudara. Sebab so, itu, ayo pertama, ingat selalu bersukacita senantiasa. Jangan mau iblis menekan, mencuri sukacita itu, tapi kita berkata kepada iblis, "Dalam nama Yesus, aku mau bersukacita." Haleluya! Yang kedua, tetaplah berdoa. Wah, kalau sudah berdoa, saya yakin saudara semua sudah mengerti, tetapi Firman Tuhan tetap berkata tetaplah berdoa. Never stop praying. Pray without ceasing. Berdoa tanpa berkeputusan. Berdoalah senantiasa. Tetaplah berdoa, jangan berhenti berdoa. Ya, beberapa terjemahan bisa diterjemahkan demikian. Ayo kita mau kembali bangkitkan roh doa itu dalam pribadi kita masing-masing. Doa itu nafas. Sudah tentu sudah banyak kali mendengar doa itu nafas kehidupan orang percaya. Jadi kalau kita sudah tidak berdoa, berarti hidup rohani kita sudah tidak bernafas, saudara. Atau nafasnya kembang kempis. So itu ayo berdoa, penting sekali. Terutama saya nasihatkan doa pagi. Coba saudara perhatikan, utamakan itu doa pagi. Karena doa pagi ini saudara yang menentukan sepanjang hari. Kita hidup dari hari ke hari. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan, kesusahan sehari cukup untuk sehari, Besok punya kesusahan sendiri, tapi besok juga punya rahmat tersendiri. Setiap hari rahmat Tuhan selalu baru. Saudara, setiap pagi kita butuh kasih karunia Tuhan. Amin, kita perlu kasih karunia Tuhan sepanjang hari. Pagi hari kita datang merendahkan diri, kita menyembah, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan, kita nikmati aliran kuasa Roh Kudus. Oh, saudara, bangkit! dengan sesuatu yang segar, yang baru. Bagaikan singa, saudara, bangkit untuk maju, tidak takut. Ya, soal itu doa, soal setiap hari doa. Doa pagi itu penting. Dan ingat saudara, doa tidak pernah sia-sia. Ingat itu, seperti anak kepada bapak. Apa yang dibicarakan itu pasti bapak dengar. Betul saudara? -saudara? Anak itu tidak perlu ngomong. Bapak itu sudah tahu, apalagi anak itu ngomong, Pak, beli no aku ini, nyantol. Saudara -saudara. Pasti itu. Doa saudara tidak pernah sia-sia. Saya masih ingat Zakaria, setelah mungkin sekian puluh tahun, dia berdoa untuk seorang anak. Satu kali malaikat datang kepada Zakaria. Lukas pasal satu, malaikat berkata apa? Zakaria, doamu sudah didengar. Saudara, Doa tetap berdoa, meskipun mungkin kita belum menerima jawaban. Tidak apa-apa, berdoa itu yang Tuhan Yesus ajarkan di Lukas 18. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, amen. Saudara, tetaplah berdoa, berdoa, dan berdoa. Dan Firman Tuhan juga berkata bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi, doa saudara dan doa saya ini punya kuasa. Mungkin kita tidak sadari. Tapi firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. So itu firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Mari di tahun yang baru ini kita mau tingkatkan kehidupan doa kita secara pribadi. Pribadi dulu. Coba mulai dari doa pagi. Ayo setiap pagi sebelum beraktivitas, ayo kita merendahkan diri di bawah dampar kemurahan Tuhan. Kita mohon kemurahan dan belas kasihan Tuhan sepanjang hari. Saya jamin, di dalam nama Yesus, Tuhan akan menolong kita, memberi rahmat kepada kita sepanjang hari. Saudara, tetaplah berdoa. Dan sekarang yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Give thanks in all circumstances, dalam segala situasi dan kondisi, mengucap syukurlah. Coba saudara perhatikan firman Tuhan ini. Firman Tuhan tidak berkata mengucap syukurlah karena kamu diberkati. Mengucap syukurlah karena kamu sehat. Mengucap syukurlah karena usahamu lancar. Tidak. Tapi firman Tuhan berkata in everything, in all circumstances, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, mengucap syukur. Mengucap syukur sudah. Coba kita belajar mengucap syukur. Meskipun saudara alami hal yang paling buruk sekalipun. Ingat ayat ini. Kita belajar untuk mengucap syukur, berterima kasih. Mengapa saudara-saudara? Karena firman Tuhan jelas berkata. Roma 8 ayat 28. Kita masukkan dalam hati. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Tuhan Yesus buat janjimu. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam terjemahan lama, terjemahannya dibalik. Bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama. Semua perkara ini Bekerja bersama, kita tidak tahu caranya bagaimana, tapi yang pasti pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Jadi saudara ingat, apapun juga saudara pegang firman Tuhan, saya percaya bahwa segala sesuatu ini akan mendatangkan kebaikan bagi saya. Mungkin sekarang kita tidak mengerti, kita tidak melihat, tidak apa-apa, tapi yakin dan percaya bahwa pada akhirnya semua itu akan menjadi baik, mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan lain kata, bagi anak Tuhan tidak ada satu perkara pun yang tidak baik. Ingat Saudara. Bagi anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, tidak ada satu hal pun yang tidak baik bagi kita. Apa saja pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Terima itu, percaya itu. Dan satu hal lagi yang kita harus ingat bahwa semua yang kita alami tidak ada yang terlepas dari kendali Tuhan. Mungkin kita satu kali berkata keadaan sudah tidak terkontrol, situasi sudah tidak terkontrol lagi. Mungkin kita menghadapi orang yang sudah tidak terkontrol. Bisa terjadi, mungkin kita menghadapi keadaan, situasi ekonomi, situasi, segala keadaan yang sepertinya sudah tidak terkontrol. Tapi saya mau beritahu kepada bapak ibu, sudah sekalian bahwa tidak ada satu perkara pun yang terlepas dari kendalinya Tuhan. Coba baca satu ayat Lukas 21 ayat 18. Apa yang dikatakan oleh Injil Lukas? Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Sehelai rambut saja Tuhan berhitungkan. Kalau sehelai rambut saja Tuhan berhitungkan, apalagi yang lain-lain. Sebab itu mari kita belajar dalam segala hal syukuri saja. Kita hadapi dengan sukacita, bangkitkan sukacita kita, kita hadapi dengan doa dan kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Saya percaya bahwa semua ini pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Akui, syukuri dalam hatimu sudah lewati tahun ini dengan penuh kemenangan. Sebagai ayat terakhir, saya akan baca satu ayat di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan kepadanya, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan sudah menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus melewati tahun yang baru ini. Tidak sulit, sudah tidak usah bingung, sudah tidak usah mencari-cari lagi. Oh, saya harus bagaimana? Sudah tiga hal ini, saudara ingat dan saudara lakukan sepanjang tahun ini. Saya percaya. Tuhan akan memberkati saudara dengan kemenangan, dengan sukacita, dengan rahmat anugerah Tuhan yang melimpah. Saudara percaya saja, jalani saja tahun ini dengan sukacita, dengan doa, dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati kita semua.